Oke teman-teman, kita jumpa lagi. Hari ini saya diajak mancing ini bro, berdua nih bersama teman saya. Ini masih panas, nyentrik ini bro. Saya diajak mancing di sini bro. Katanya di sini udah banyak ikan nila bro. Ikan nila segini-segini katanya. Tapi ini airnya kecil sekali bro. Kelihatan dasarannya ini. Oke, saya mau tetap coba aja. Siapa tahu dapat nila babuannya nih bro. Tapi ini saya nggak bisa ngelihat ini bro, mata saya panasan nih. Ini saya bersama, ini namanya Edus bro. Edus. Oke, bagaimana keseruan mancing hari ini? Simak terus bro. Panas bro. Kita mancingnya nanti di bawah-bawah gini bro, pohon ini. Ya, kita tidak terlalu kepanasan. Jadi kita gosong bro. Ngirit nih. Saya mau di sini bro. Ini posisinya udah enak banget ini. Ini dia bro senjata saya. Saya pakai Joran Legend saya yang ada emas 24 karatnya nih bro. Ini dia karatnya, kelihatan kan? Oh. Ini Joran Legend sudah bertahun-tahun ini bro. Ini Joran ini tidak pernah mengecewakan. Selalu dia bawa ikan nih bro Jorannya. Oke, kita langsung mainkan. Oke, sore. Kau kon. Yuk, yuk. Itu dia pelampung saya bro, yang kecil-kecil imut itu bro. Pokoknya ini kita ngibur saja bro, bro. Ada strike berarti ada konten. Wih, nice pelampung dulu tuh. Ini airnya kecil sekali bro, kelihatan dasarannya ini. Mancing itu harus santai bro, seperti ini. Urusan ikan belakangan bro, yang penting mancingnya santai. Kita dekat-dekat saja bro. Ini ikannya sembunyi ini bro. Ini airnya masih panas. Ikannya biasanya dia di buah-buah kangkung ini bro. Saya dekat-dekat saja, tak usah jauh-jauh. Kita ngasap dulu seperti biasa. Untuk mendatangkan ikan kita harus ngasap ini bro. Mancing tanpa ngasap kurang asik bro. Sudah 10 menit bro nggak ada strike ini, sambaran pun nggak ada. Punya saya bro, punya saya ada reaksi ini. Punya saya bro, punya saya. Yes, udah mah. Set. Woi, strike bro. Wah. Mantap. Ikan betok bro. Di mana-mana ikan betok nih. Kita rilis bro. Kita rilis saja. Ikan betok soalnya. Bosan saya bro strike ikan betok terus. Target utamanya sih ini ikan nila bro. Kita lempar lagi.
kita pindah lagi, bro. Aduh, nggak ada yang makan ini. Dan ini sangat panas sekali, bro. Saya mau coba di sini. Aduh. Wah, panas sekali, bro. Itu dia, bro, pelumpung saya, bro. Aduh, panas sekali di sini. Wih, ikan besar, bro, di sana. Wih, kita pindah spot, bro, dari tempat yang adem ini. Gak kuat kita panas-panasan di sana, bro. Panas, bro. Gak ada strike juga, cuma ada satu ekor aja tadi ikan betok. Sekarang saya mau coba di situ, bro. Nenek. Tinggal yang repet nih. Ini spot yang sering saya mancing ini, bro. Kali kecil ini. Ini sering saya dapat di sini, bro. Saya mau coba di sini. Wih, di sini baru adem, bro. Tidak terlalu panas di sini. Aduh, yang tadi itu luar biasa, bro. Panas sekali. Oke, semoga di sini ada strike ya, biar tidak mengecewakan ini. Oke, kita langsung mainkan, bro. Di sini saja, tidak usah jauh-jauh. Wih, dangkal ternyata. Ternyata sedikit dangkal di sini, bro. Wih, masih. Oke. Teman saya strike, bro. Jen, ya ono. Teman saya strike, bro. Ih, itu enggak aman tuh. Ini dia. Teman saya strike kan kabus, bro. Kayak nggak auto mana? Kau lu no angkat serana? Punya saya belum ada dimakan ini, bro. Teman saya sudah dapat ikan gabus satu. Punya saya belum ada ini. Aduh. Macam mana ini? Umpan saya masih sehat walafiat ini, bro. Gak ada yang makan. Wih, ramai, bro. Ih, apa ini? Strike, bro. Akhirnya strike, bro. Tuh, nunggu lama ini, bro, baru strike. Ya, mengecewakan, bro. Hari ini mancingnya kita udah dua spot ini. Yang tadi di sana panas-panasan, bro. Dan sekarang di sungai yang sering saya mancing dan dapat banyak pun sekarang sepi sekali, bro. Mungkin efek corona ini, bro. Ikannya lagi isolasi. Nggak mau keluar ikannya nih, bro.
Okay, ya, sekian dulu video mancing hari ini. Ini saya hari ini paling lama mancing, bro, dari tadi. Jam berapa itu? Jam 3. Sekarang sudah jam 5, bro. Cuma dapat 3 ekor strike saja nih. Cuman saya beruntung dia dapatkan gabus tadi satu. Okay, sekian dulu video hari ini. Sampai ketemu lagi di video saya berikutnya.